Sungguhnya orang yang mengatakan tuannya adalah Allah, lalu dia istiqomah, maka akan turun malaikat kepadanya dan malaikat akan berkata, jangan takut dan jangan sedih dan jangan duka cita. Sebaliknya bergembiralah dengan syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kamu. Kami ini adalah wali kamu di dunia dan juga di negeri akhirat, mana pemimpin dan juga pelindung serta pengawal di dunia dan juga di negeri akhirat. Dan kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan dan kamu juga akan diberikan apa saja yang kamu minta. Itulah hidangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pemberian daripada Allah kepada orang yang istiqamah. Dan perkataan terbaik iaitulah perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh, serta dia mengatakan, aku adalah orang Islam. Tidak sama kebaikan dan juga kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Maka apabila didapati adanya permusuhan di antara kalian, maka Allah Ta'ala akan gantikan dengan kasih sayang. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah, kita dapat berhimpun, berkumpul dan juga duduk di surau Nurul Ihsan. Dan kita dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang insya-Allah diberkati, diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan majlis yang akan menghidupkan hati-hati manusia daripada lalai kepada ingat, daripada zulumat kepada nur, dan daripada jahil kepada tahu ataupun kepada alim. 40 hari tak dengar tazkirah, maka hati akan mati. Jadi masya Allah, kita dengar tazkirah, kita dengar nasihat agama, kerana agama ini merupakan nasihat, ad-dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Jadi semoga dengan kita mendengar agama, majlis agama ataupun nasihat-nasihat agama, tazkirah-tazkirah agama dapat menghidupkan hati kita. Sebagaimana Luqmanul Hakim, dia mengatakan bahwasanya, rapatkanlah lutut kamu dengan para alim ulama, kerana ilmu itu dapat menghidupkan hati sebagaimana air hujan yang turun dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Jadi selepas PKP, hari ini baru kita bertemu lagi. Masya Allah, lebih kurang hampir 4 bulan tak ada kuliah, kita cuti, ditangguhkan dan seumpamanya. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang Allah bagi peluang dan juga bagi ruang untuk kita berada lagi dalam majlis ilmu. Jadi kita tarik semula sahabat-sahabat, saudara-saudara kita ke dalam majlis ilmu semula. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap menghimpunkan kita dalam taman-taman syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun satu kaum, satu kampung di rumah-rumah Allah. Yasluna kitabullah, mereka berhimpun tu semata-mata untuk membaca Al-Quran, kitabullah. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka belajar di antara satu dengan yang lain. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghasiyat umur rahmah wa hafadzul malaika wa zakarallahu fi man 'indah, melainkan perhimpunan itu akan turunnya sakinah, akan dinaungi rahmat dan juga akan diliputi oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Ini antara kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah, siapa keluar daripada rumah untuk tujuan menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama mana kita berada di jalan Allah, selama itu kita dalam fasa ibadah dan sentiasa mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta yarji'u, sehinggalah kita pulang semula ke rumah. Ditonton puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah, siapa yang menempuh satu laluan untuk menuju majlis ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan laluannya menuju syurga. Ini jalannya
pergi menuntut ilmu, sebenarnya jalannya itu adalah laluan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nah dia buka highway untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan majlis ilmu insya-Allah yang kita akan perolehi, tuan-tuan. Jadi masya-Allah, PKPP iaitu perintah kawalan pergerakan pemulihan. Jadi kita bukan saja nak pulihkan kita punya ekonomi, pulihkan kita punya kerjaya, perkhidmatan dan seumpamanya, tapi yang paling penting, yang paling afdal, bahkan yang paling wajib untuk dipulihkan iaitulah akidah kita. Yang pertama, pulihkan kita punya iman, kita punya akidah. Kerana waktu selama PKPP kita jauh daripada masjid, kena jauh daripada surau, waktu itu tutup kan, masya-Allah solat jemaah pun tidak ada kan, masya-Allah, ataupun orang-orang yang solat jemaah di rumah, alhamdulillah. Jadi pulihkan yang pertama iman, pulihkan akidah, kena keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang berlaku semua daripada Allah, begitu. Yang baik ke, yang buruk ke, yang manfaat ke, yang mudarat ke, yang penyakit ke, yang sihat ke, yang hidup, yang mati, semuanya ada takdir daripada Allah sejak azali lagi. Subhanallah. Itu adalah keimanan kepada qadar dan qadar Allah Ta'ala. Jadi cara untuk pulihkan akidah iman kita, kata Nabi SAW, jadidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Pulihkan iman kamu dengan zikir la ilaha illallah. Jadi lazimi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun disebut sebagai talqin. Kan? Talqin disebut. Talqin iaitu kalimah la ilaha illallah. Jadi ajar laqinu bimautikum bizikri la ilaha illallah. Ajarlah kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan zikir la ilaha illallah. Itu tuan-tuan, masya-Allah. Jadi kita pun nak pulihkan iman kita juga. Keyakinan kita kepada Allah yang bagi rezeki Allah, yang bagi hidup Allah, yang bagi segala nikmat adalah Allah Ta'ala, yang boleh bernafas Allah, semua Allah Ta'ala. Ini kita punya iman, kita nak perbaiki dan kita nak pulihkan insya-Allah. Okay, sepanjang PKPP ini insya-Allah. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Yang kedua, kita